Falamma ra'u ba'sana tadarrau. Ketika mereka sudah melihat adab kami, baru mereka tunduk, baru mereka bertaubat. Innallaha la yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama dia belum gharghah, nyawanya yang ditarik belum sampai ke kerongkongannya. Berbeda dengan Fir'aun, falamma adraqahul gharqal amant. Ketika dia sudah tenggelam, sudah di samping kerongkongannya, baru dia berkata beriman. Maka Allah katakan kepadanya, al-an wa qad asait. Sekarang kamu baru bertobat terpaksa, karena terpaksa, karena tahu diri kamu akan mati dan tiada pilihan lain. Wa qad asait, sedangkan sebelumnya engkau selalu bermaksiat kepada Allah. Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun. Memang seluruh anak Adam itu banyak melakukan dosa. Baik yang dinamakan ustaz, syekh, bahkan para anbiya sekalipun tidak selamat dari dosa, hanya saja dosa kecil yang mereka tidak selamat darinya, akan tetapi Allah menjanjikan ampunan untuk mereka. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Yang perlu kita perhatikan adalah seringkah kita bertobat kepada Allah. Permasalahannya bukan kita berdosa ataukah tidak, tetapi bertobat tidaknya kita setelah berdosa. Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu banyak melakukan maksiat, dan sebaik-baik ada Adam yang banyak melakukan maksiat adalah anak Adam yang banyak bertobat pula.